good morning, selamat hari Minggu, happy weekend ya guys. Dan hari ini aku mau, gak hari ini sih, sebenarnya pagi ini aku mau bikin cemilan, yaitu kentang crispy keju. Ini mohon maaf dapur aku tuh berantakan karena aku semalam lupa beberes dan ketiduran abis tidurin anak-anak aku. Oh iya, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube aku. Hari ini aku mau bikin cemilan kentang crispy cheese buat anak-anak. Dan kemarin aku udah nyoba pertama, ternyata berhasil, jadi aku mau bikin lagi. Lumayan buat cemilan anak-anak ya kan. Ini kentangnya udah aku potong kecil-kecil, sebenernya udah aku cuci sih, tapi aku kayak gak yakin gitu kalau gak cuci dua kali ya kan. Karena kan kalau kentang tuh kayak ada gerinjil-gerinjil kecilnya gitu ya, kayak butiran-butiran pasir gitu ya. Jadi aku mau cuci lagi, dan ini airnya tuh udah mateng, jadi tinggal aku nanti taruh ke kukusan. Oke, mari kita bikin cemilan. Guys, sudah aku taruh ke dalam kukusan kentangnya. Ini aku nggak deket-deket jauh-jauh karena aku lagi gendong dede. Nanti kita tunggu sekitar 30-40 menitan biar dia benar-benar lunak. Oke guys, udah kurang lebih hampir mau sejam. Ini ngomong-ngomong, ini kukusan aku tuh kelelehan waktu tuh ngukus kue guys, jadi abaikan lah ya. Jadi ini udah hampir 1 jam aku ngukus sambil aku tuh udah selesai beres-beres sing, cuci piring segala macem. Jadi sekarang aku mau bikin si kentang crispy-nya, yuk. Nah, aku akan potong-potong dulu sambil nungguin si kentangnya itu agak adem gitu ya. Aku akan potong-potong dulu seledrinya. Ini bekas kukusan kita pindah dulu. Jadi seledrinya aku akan pakai sekitar, oke guys, jadi aku akan pakai seledrinya sekitar 3 batang loh ya. Soalnya kemarin tuh pas pertama kali aku coba, aku nggak punya seledri banyak-banyak. Jadinya tuh seledrinya tuh agak kurang. Nah, sekarang aku mau agak banyakin dikit seledrinya. Kita pakai segini aja ya. Kayaknya ini udah banyak deh. Oke, ini aku taruh dulu di sini. Dan nanti kita juga akan pakai si tepung maizena. Terus aku mau serut dulu kejunya. Aku mau parut dulu. Kita akan pakai kurang lebih 100 gram. Tapi kayaknya aku nggak ditimbang-timbang lagi, guys. Aku nggak ditimbang lagi, aku langsung segini aja deh kayaknya. Kita parut dulu. Jadi aku tuh iseng-iseng nge-scroll menu ini, nge-scroll Instagram, terus aku ketemu deh menu ini. Tapi kita penasaran ya. By the way, tunggu bentar, aku mau nimbang ini sebenarnya berapa gram sih keju ini. Oh, 84 ya. Udah, kita pakai semuanya aja. Aku parut dulu ya. Aku tuh penasaran ya. Kemarin waktu itu kan kemarin malam aku nggak bisa tidur beberapa hari lalu sambil aku parut ya. Terus aku scrolling, ternyata nemu deh menu kayak ginian untuk bikinin anak-anak gitu. Aku pernah coba dulu banget tapi tuh nggak jadi guys. Ternyata aku tahu kenapa nggak jadi, karena tepung aku tuh kurang. Nah, pas percobaan kedua kemarin akhirnya berhasil. Jadi aku ngide untuk bikinin lagi anak-anak kayak gini. Kan lumayan ya, ini kejunya juga buat nambah-nambah lemak. Terus kentang itu kan karbo, jadi daripada cemil-cemilnya yang ciki-ciki gitu. Kebetulan anak aku tuh juga jarang sih nyemil-nyemil ciki-ciki. Lebih baik aku bikin cemilan kayak gini-gini nih, kentang. Jadi kalau misalkan, emang sih agak lumayan ya lama gitu bikinnya. Ini gak apa-apa lah, namanya juga cemilan sehat ya, mendingan bikin sendiri daripada beli. Nah, kejunya banyak gak sih nih? Kayaknya banyak banget ya. Oke, gak apa-apa. Nah, ini aku mau cuci dulu si daun seledrinya. Nah, aku akan iris-iris kecil-kecil karena kan kentangnya udah matang nih. Di sini kita ke kentang ya, kecil-kecil. Ini pasti jadinya lebih enak deh daripada kemarin. Ini bikinnya tuh simpel banget, cemilan kayak gini. Nah, seledrinya kayaknya segini. Kita hancur-hancurin lagi. Ade udah bangun pagi-pagi. Kayak dia udah excited banget deh. Ini seledrinya kita taruh sini dulu deh. Kotor lagi aja ya, kalau habis masak itu gampang banget kotornya.
sekarang aku bingung guys ngangkat kentang ini. Masih panas lagi. Oke. Hup. Dah, aku angkat. Nah, karena ini udah panas banget, lihat kentangnya langsung kita pastiin ya empuknya seapa. Wah, ini udah empuk banget sih ini. Tuh. Tuh kan, udah empuk banget ini. Oke. Sekarang kita smash. Hari ini ya, sayang. Iya, sayang. Nah, aku smash dulu kayak gini. Ini udah empuk banget, guys. Asli, ini udah empuk sekali. Aku kasih lihat ke kalian. Sampai teksturnya tuh udah empuk gini. Wah, wanginya udah enak banget ya kalau kentang. Udah belum diapa-apain dong. Ini kurang lebih tadi 500 gram kentangnya. Mau apa sayang? Ke playground? Legoland? Ayo. Tapi kalau... gitu, Dede. Tapi Dede naik pesawat ini ya, jangan yang anteng ya. Dede tiba-tiba mau ke Legoland, guys. Gara-gara dia ngeliat iklan Legoland, Legoland. Emang sih, aku tuh kemarin bilang dia nanti kita tahun depan ke Legoland ya. Gitu. Jadi dia tiba-tiba. Nah, aku udah smash kentangnya sampai jadi kayak gini, guys. Sampai bener-bener udah teksturnya tuh nggak ada yang gerempol gitu ya. Nah, ini aku biarinin dulu sampai dia rada-rada adem, baru nanti kita akan masukin bahan-bahan yang lain. Oke, karena ini udah adem, aku langsung masukin aja si daun seledrinya, semuanya. Aduk deh. Kurang lebih kita pakai 10 sendok ya guys. 1 2. Ah, kejunya belum dimasukin. Aku lupa guys, kejunya belum dimasukin. Kita masukin kejunya dulu guys. Keju ketinggalan. Tadi baru 2 ya tepung maizenanya. Gini deh, keburu-buru sampai lupa ya ibu-ibu. See you, bukan say yo. Depan tuh cowok, cewek only kan? Iya. Depan cewek only, Kak. Nah guys, ini akhirnya udah aku goreng. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Aku pipihin, terus aku potong-potong sesuai selera. Dan aku suruh adek coba. Adek, gimana kentangnya? Enak gak, dek?
Enak enggak? Jempolnya mana kalau enak? Wah, enak. Ada pilek ya, coba lihat Mami. Darah ya. Coba Mamam dong. Enak enggak Mam mau lihat? Guys, ini enak banget asli. Se-crispy itu. Wah, enak banget. Bumbunya tambahin. Ini udah ada bumbunya. Gigit deh. Enak banget. Garingnya nih. Enak banget, guys.